Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Suasana kali ini kita akan membahas sedikit tausiah di Ramadan Karim di channel YouTube SOH TV. Sebelumnya marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa An-Nabi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa suatu hari di majlisnya Rasulullah tiba-tiba datang seorang laki-laki berbaju serba putih tetapi rambut serba hitam. Beliau datang langsung menghadap Rasulullah duduk dengan menghadapkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah sambil lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an taqumus shalah wa an taqumuz zakah, wa tasum Ramadan wa tuhiddul baita man istata'a ilaihi sabila." Kemudian lelaki tersebut berkata, "Shadaqta." Cukup di sini dulu, saya akan membahas satu penggal. Hadis ini adalah hadis yang biasa disebutkan sebagai hadis 3I. Islam, nanti ada lagi yang selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, dan selanjutnya lagi untuk pertemuan selanjutnya. Pada hadis pertama ini, kita akan membahas yang namanya rukun Islam. Di hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Kita sudah tahu, hampir semua umat Islam pasti tahu syahadat. Syahadat berarti pengakuan kita bahwa Allah itu adalah Esa, satu, dan beliaulah, dan dialah Tuhan yang wajib kita sembah. Lalu kita juga bersyahadat, bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul terakhir utusan Allah untuk umat, termasuk kita di dalamnya. Yang kedua adalah sholat 5 waktu. Sholat, mendirikan sholat. Kita diwajibkan untuk mendirikan sholat. Alhamdulillah kita pun telah mendirikan sholat. Dan saya yakin para pemirsa juga dengan gigihnya untuk selalu menegakkan sholat 5 waktunya. Yang ketiga, shaum Ramadan. Nah, sebentar lagi mungkin kita sedang melakukan shaum Ramadan. Insya Allah shaum Ramadan kita di tahun ini menjadikan kita pribadi yang bisa mencapai derajat takwa di akhir shaum kita. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat pun saya yakin sudah banyak dari kita yang menunaikannya. Nah, yang terakhir ini yang akan sedikit dibahas, yaitu menunaikan ibadah haji jika mampu. Yang ini sangat susah sekali sepertinya untuk dari diri kita sebagai seorang muslim menunaikan yang kelima ini, walaupun ada embel-embel manis tato'a ilahi sabila, barang siapa yang sudah mampu jalannya, baik jalan secara lahir maupun batin. Kalau dirujuk di Indonesia, pergi haji itu seolah-olah tidak mungkin, ada tahunan, ada sampai nunggu 50 tahun, bisa jadi ada yang nunggu sampai minimal adalah 15 tahun ke depan. Untuk itu, saya mengajak kepada para muslimin, kepada para pemirsa SOH TV, untuk yuk kita sama-sama fokus ke 5 ini. Bisa jadi kita harus benar-benar menjadi pribadi-pribadi muslim yang bisa atau punya niat atau punya itikad untuk segera menunaikan ibadah haji.
Kalau kata orang bilang, kenapa nggak umroh dulu baru haji? Bolehlah, silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita dahulukan dulu yang wajib, baru sunnahnya. Sangat susah sekali pada saat kita usia 30 tahun sudah benar-benar mau pergi haji. 50 tahun pergi haji. Padahal kuota di Indonesia itu semakin jauh, semakin lama. Sangat terasa sekali nanti beban atau manis tata. Jadi kesiapan kita secara dohir, secara lahir, bahwa fisik kita, terus tenaga kita, dan usia kita di saat nanti pergi haji. Wallahu a'lam, semuanya tidak tahu. Tapi alangkah lebih baiknya pada saat usia muda, 15 tahun, kita tidak punya niat untuk segera pergi haji, kemudian kita nabung, dan insya Allah Allah pun akan tahu niat hambanya, dan kita sudah menjadi salah satu sebagai calon haji, calon tamu-tamu Allah di Baitullah nanti. Allahu Akbar. Semoga hal itu segera terwujud, tidak saja untuk saya pribadi, tapi untuk kita semua. Yuk sama-sama kita menggaungkan bahwa kita harus bisa pergi haji di usia muda, bila mungkin, atau tidak sampai usia udur. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.